gede pak, masuk loh, gede pak, gede mas bro, nggak so gede ini mas, masuk loh. Gak mau naik loh pak. Sabar, sabar. Oke teman-teman, kali ini saya mau coba mancing lagi. Ya, ini adalah lokasi di sekitar spot saya nanti mancing ya teman-teman. Ini sawahnya baru saja selesai proses penanaman. Masih kecil teman-teman baginya. Ini sebenarnya lokasi hutan ya teman-teman. Hanya saja karena hutannya sudah gundul, jadi sama warga sini dimanfaatkan untuk bercocok tanam teman-teman. Adalah pepohonan yang masih utuh ya, sudah tanah yang masih yang belum ditebang. Ini adalah spot ini teman-teman. Airnya pakai sedikit keru ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Betok lagi mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi mas bro. Kecil mas bro. Ya begitulah mas bro, kalau di daerah saya ini kalau mancing di sungai kebanyakan ikan papuyu atau ikan betrik ya teman-teman. Bro, bukan mas bro, di daerah saya kan gini semua ikannya teman-teman. Ini lumayan ya, agak gede nih. Ini lumayan ya, agak gede mas bro. Ikan betok. Ayo mas bro. Lumayan teman-teman. Ting mas bro. Mantap. Lagi mas, makan lagi. Gede nih, Pak. Lumayan nih. Lumayan nih, Mas. Agak gede nih, Mas. Kan betok. Tep.
Mas Bro. Cocoknya Mas Bro. Bulat badannya dia. Gemuk banget. Enak nih, Pak Yo. Set. Weh, bener kan? Mantap. Nah, ini kan besar, Mas. Cilik, Mas. Ini sabar sabar sebenarnya kecil ini masalahnya Mas Bro. Panjang ngeri saya. Gak mau naik loh Pak. Mudah-mudahan gak putus Mas Bro. Alhamdulillah. Lele Pak. Masya Allah Pak. Gede ini Pak. Gede Mas Bro. Cun. Alhamdulillah Mas Bro. Rezeki di sore hari. Gak disangka-sangka Mas. Mantap. Lele jumbo ini Mas. Wah rezeki gak diduga-duga Mas. Bisa buat buka puasa nanti Mas. Mantap, kurang lebih setengah kilo lah. Oke teman-teman, karena ini hari sudah sore, sepertinya sampai di sini dulu video kita hari ini. Kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.